Welcome back to my vlog. Hari ini setelah sekian lama saya pergi bercuti. Masuk. Nanti ikon keluar. Okay, dalam vlog kali ini kami masa keluarga pergi bercuti. Jadi inilah bilik kami. Tengoklah betapa damainya bilik ini. Agak warm, agak romantik. Dua katil. Tanda sebelah ada almari, TV. Soket banyak, charging, ada meja kursi, ada air panas, kopi zenong, support local, dan tandas. Mandi situ, berak kencing sini. Sangat mengoptimumkan ruang dan segala macam. Empuk, sangat selesa. Tapi perjalanan pergi sini sangat mencabar. Kalau orang yang pergi genting rasa itu challenge, atau pendekat genting sempat datanglah pergi Indonesia. Bukit Kokol, sebab ingatkan dia punya perjalanan tu macam okey ya bukit, tapi tak sangka pula curam dia bukit ni. Tapi nampak janji berbaloi, pemandangannya cantik. Boleh tengok sini pemandangan dia. Pemandangan di sekitar Bukit Kokol. Teman-teman ini Bukit Kokol di Mengata. Jadi kalau kamu cakap dekat kawan senang kamu, cakap dia aku pergi Mengata lah. Dia ada dua maksud tuh. Tapi okay, sekarang saya take over. Tadi adik siang rekam. Kami berenam tadi. Jadi kami udah tiga bilik. Lalu kan pintu gede nih yang ini boleh buka bersambung dengan bilik lain yang kami berenam lah, boleh dekat-dekat gitu. Tengok, boleh tembus. Bilik cousin saya dengan adik saya, bilik parents yang sana tu yang aku keluar, bilik aku dengan adik aku. Tenang ribut jiwa. Bu. Adi, lebih tenang. Sini suasana di Kokol Heaven Resort. Wah, nampak kak kabus tuh, dia bergerak. Hah? Gambar. Cing. Oke, jawab. Vlog mau tengok pemandangan, bukan muka aku. Aku boleh turun situ. Turun situ ada jalan. Rasanya tu ada lagi. Itu lagi sama mana situ. Ini tingkat atas, kami bawah dia. Anjing tu buang kahkai bu. Tak tu, dia nak kacau tu. Dia risau. Ni tempat tu lagi. Tempat kediaman lain lagi. Yang sana tu Jungle Trail. Golf kah? Golf kah ibu? Ini turun ke bawah untuk pergi naik tangga sebelah sana. Kejap. Ini apa ibu? Buah apa ni? Entah. Plastik ni. Dah. Ya. Macam mana? Plastik bawah. Nah. Siapa bilang? Kita ni. Oh, boleh melepak sini.
situ restoran dengan apa entah masih ada kazan aku jumpa tu ada parking tempat bawah. Nah turun situ lah, turun situ terus ada tangga pergi jungle trail yang aku tunjuk tadi ke sana atas. Ini barulah tenang yang sebenar. Jadi anjing pun tenang selain jadi kucing. Bo. Apa tu? Tidung hazel like apa? Tidung hazel like Zvin. Oh, ini view yang sebenar. Ah tu Bandar Raya Kota Kinabalu. Sana di bawah. Pulau Cina Selatan sana tu. Tapi belum sampai nampak semenanjung lah. Tengok, tenang. Boleh gambar-gambar ni cantik ni. Tengok ramai orang. Mari turun. Okey. Ni ada lagi di bawah tu tempat makan-makan. Oh. Kalau mau order boleh. Han. Tengok tengok man. Papan. Oh. Mau tak? Ha, ini tu ini pun view yang sebenar. Jalan masuk tadi. Oh, boleh camping lah nak, tapi itu lain tu. Ataupun itu persendirian. Rumah diorang itu. Itu boleh jadi juga. Kan? Cun cun cun. Uyo, ada orang berbasikal. A group of cyclists. Huyo, huyo. Wah. Aku pun nak kenal pasti, aku pun dah dapat kenal pasti. Yang itu apa, UMS mana apakah. Cuma yang pasti itu bangunan utama kerajaan. Tu. Ya kut, rasanya. UMS sana lagi kut. Eh. Ya, rasanya. Atau Wandi, entahlah aku pun dah tahu dari atas ni macam mana. Uy. Estetik, udah tengok sunset. Uy. Awan. Kuki kira apa tau. Boleh panjat-panjat apa? Juga situ. Macam apa panggil? Rock climbing. Ah, rock climbing. Ah, tengok Kokol Resort Heaven Air KK. Mana Tanjung Aru jap? Sebelah sana. Sebelah sana. Oh, rancak masing-masing, rancak masing-masing. Rancak. Oh, ada belacan. Oh, itik. Oh, lama aku tak makan itik. Ini kali kedua aku makan. First time masa Sukansi dulu. Mihun goreng. Adik aku pun itik juga, mihun goreng. Itu lem, lem. Yang ini nasi goreng apa tak? Ini nasi goreng kampung special. Ah, nasi goreng kampung special. Ini Earl Grey. Ini Lipton je. Denom. Saput lokal. Kampung fried rice. Ya, makan-makan guys. Makan-makan guys. Makan sekarang sebab jam 7 nanti dia tutup. Sebab cuti CNY. Sambil-sambil layan. Ataupun memang dia tutup? Sunset. Ataupun memang dia tutup pukul 7? Boleh juga, boleh jadi juga. Layan sunset. Kalau sunrise sebelah sini kan takut-takut. Selalu masih. Alala, lapar. Tapi muka aku kenapa teruk betul? Komo ni kan? Eh, wait. Jangan lari. Padahal itik dia ada lagi. Tengok habis semi makan semua. Tapi kucing tu dah lari dah mana. Kenyang. Sekarang mau maghrib. Mau tengok sunset pun. Mau tengok sunset pun awan menyelubungi. Ais eh. Minta plastik. Oh,
dengan tak lain. Itulah macam kita makan yang dulu kan, Iman. Tu senjanan merah maghrib. Awan tebal sangat, tak dapat tengok dia punya matahari. Aku dia cukup baik. Sebenarnya tadi dah makan sebelum dinner ni. Makan ayam goreng dua ketul Jollibee. Lepas tu dengan bekal bawa dari rumah. Eh salah, tengok sini. Lepas tu makanan tak sempat hadam, makan lagi smoky duck with rice. Lepas tu ayah aku tak habis makan bihun goreng, hantam lagi dia punya, ada lagi lah setengah. Sekarang ketat dah perut aku. Kenapalah balik ni tidur atas ni pun dah sejuk gila. Menyesal pula pakai seluar pendek. Itulah bergaya ala-ala nak pergi pantai. Indah, ingat boleh jalan-jalan. Saya ingat anu tapo makan. Boleh je. Esok lah esok. Di jerawat aku ibu. Esok balik. Lawa suasana dia. Suasana maghrib. Suasana maghrib. Dah makan, macam yang aku dah cerita, tapau lagi. Kita punya perut elastik ba. Ni dari atas. Cantik dari atas. Tengok kat sini lagi. Okeylah. Mari, tapau. Oh, okey. Cantik. Okey dah. Oh, maluan. Yes. Uy. Bukan tahun kau, sebab sekarang tahun arnab. Tahun kau lama lagi. Oh, kamu depan. Barulah estetik orang cakap. Tengok dengan lampu-lampu lagi. Aisyah, man. Ros Villa. Cantik. Estetik banget. Aisyah, man. Ah, tangga. Ataupun ikut sini. Tangga. Angga, guna kemudahan yang dibina. Suasana maghrib sekarang tanpa lampu. Tengok, tidak cahaya. Paling-paling adalah sebelah sana. Mesti ada rumah ataupun balai atau. Oh, sebelah sana cantik. Dengan langit mendung lagi maghrib. Okey ni. Marilah kita kembali ke bilik. Ke apa? Jalan. Ke jalan. Selipar kena bawa masuk. Bukan kehendak kami, memang disuruh. Iya. Tak apa, tiada isu bau. Boleh hilang bau dah. Maghrib tutup pintu. Allah. Tiada lampu bah, dia sediakan depan. Tapi tak apalah. Saya dengar orang tak apa. Oi. Kita kan dah habis spot ni. Kalau yang tak habis spot, sikit hati ke lah. Tak habis spot. Oi. Alah, kebetulan spile. Oi, shit. Oh, dia bukan. Oi. Tangan bau itik. Maukah? Itik kau okey lah? Oi. Pasih. Hai semua, selamat pagi. Sekarang jam 7:30. Bangun dah lama cop, tapi baru ada kudrat untuk keluar jalan-jalan. Kan semalam kan aku ada cakap yang ada jungle trekking kan. Oh, mengah. Ini jungle trekking. Yang ini jalan dah dari yang kami punya tempat tinggal tu sebelah sana. Lepas tu ni tangga ni pergi tu.
ni tangga ni begitu naik atas. Aku rasa ada sambung tu dengan yang tempat aku tunjuk semalam tu. Hei, kenapa mengah? Kelompok kenyang mungkin malam semalam makan berhabis. Lagipun belum berak nih. Buat aku bangun-bangun pun rasa penuh. Tapi aku rasa memang jalan memang jalan dia bersambung sebab naik tangga kan, naik tangga kan bersambung nih. Naik tangga sampai bawah kan. Ini jalan dia. Nih, jalan dia nih. Sampai tempat parking tu sambung. Tak apa. Sambung lagi berjalan. Aku sebenarnya mau jalan di bawah dulu bah. Ada yang aku tunjuk dekat anjung tu. Langsung rakam di bawah. Oh, pergi situ. Tapi ada orang malu aku mau merakam. Jadi aku pergi atas dulu. Saja. Try. Kabur bah di video ni aku tengok masa aku rakam. Sejuk. Mengkali kabus pun. Tapi kan jalan dia terus pergi kanan. Nggak tahu lah. Oh, tak ada tangki. Tapi aku pasti dia macam sambung. Tapi nak kena apa? Aku berselipar. Tapi macam boleh capai tinggi lagi. Tengok. Tinggi lagi. Kita cari dulu. Kalau betul tinggi, aku mau tukar seluar dengan kasut. Tengok dulu. Aku rasa kan yang tangga tadi, yang dari sebelah sana tu, bukan sambung dekat yang tangga parking. Entahlah. Tapi ni tangga. Ini jalan ni. Tak tahulah di mana turun dia. Tapi macam boleh ni pergi atas. Aku rasa sinilah ni yang hiking ni. Yang ini hiking. Tak tahulah kalau dia asing dengan jungle trail. Sebab situ ada pencawang. Mungkin situ puncak ya. Oh, ni turun ni. Jap. Kita pergi tengok dulu. Memang lepas ni aku tukar seluar dengan kasut lah. Kenapalah aku patah balik. Aku mau tukar kasut dengan selipar. Pagi-pagi ni baru ngam. Kalau mau berjalan-berjalan, hiking kah, pergi jungle trail kah, apakah. Nanti kalau dah matahari tinggi, macam nak ngam pula. Sejuk-sejuk lah baru layan. Nah, tapi kalau atas bukit ni kan, view dah lagi cantik kan nampak. Ah, inilah suasana ya. Dari bahagian yang tinggi sikit tu sana rumah yang kami tinggal. Tapi yang itu bahagian atas tu kami punya bawah sikit lagi. Ni sini turun. Oh tu ada orang dah pasang lagu Bandung sekali. Tiket restoran tu. Ah, ni jalan dia. Ada situ mana sudah aku anu tadi. Oh tu nak tangga dia. Karena sih bukan sini. Situ. Tengok bapak pakai selipar. Mana kah indah. Siap-siap kalau jalan ni melecet ni. Aku punya celah-celah jari tu. Boleh je mau terus. Tapi sini je lah lalu. Sampai-sampai je bilik. Terus mama aku cakap, "Bah, pergi mandi." Aku tanya, "Pergi mana?" "Pergi sarapan," dia bilang. Aku baru mau tukar seluar dengan kasut. Sebab mak aku cari tadi, dia pun pergi jalan. Tapi sebelah lain, aku jawab, "Aku jalan atas sana." Dia tanya, "Pergi mana?" So, dia pinjam selipar aku. Tadi aku pakai selipar adik aku. Jadi, tadi tu sekadar buat rasu-rasu aja lah. Atas sikit. Baru steady. Kenapalah, mandi je lah. Kalau aku dah mandi, aku nak mau hiking lah. So hiking kan berbelu. So, kalau apa mandi pergi hiking, nak kuasa aku mandi 2 kali. Jadi kalau mama aku dah suruh mandi, aku nak mau lawan dah. Jadi janganlah berharap aku pergi hiking lepas aku mandi.
sebab dorang mau pergi sarapan, sarapan sampai sarapan dari jam 8 sampai jam 10. Tapi yang penting suasana dia memang itu aku cakap patutnya hiking tadi pagi wah. Bukannya dah 7:30 baru mau keluar, 7:30 di Semenanjung boleh lah, ini di Sabah wah. 7:30 tu dah 8:30 Semenanjung lah. Tak. Tak ngam sudah. Suasana pagi. Pagi ya. Situ penjara aku nak tahu situ apa. Ada apa? Tapi cantik lah view dia. Hijau-hijau, biru-biru lagi. Lepas tu dengan awan-awan lagi situ. Memang cun lah. Cuma mau pergi sini agak mencabar, itu sajalah. Tapi itulah yang kita rasa macam sangat menghargai alam. Alam ni dia, kita nak boleh nilai dengan harga apa. Ada silap istilah dia. Ada betul lecture aku beritahu. TEV, Total Economic Valuation. Okay, kita pergi mandi sebelum mama aku marah. Makan makan man. Sarapan guys, sarapan perempuan yang sebenarnya. Pinteran gila muka kau, kau ni bagus untuk konten. Wih gila man, style. Red, red bean, sausage, with juice, chili, kopi bah. Aisyah, kopi bah. Malam drive, Red Bull. Nasi, ayam, telur, sausage, air oren, cetel. Ni lagi lah, apa aku punya. Dia ganti nasi dia bilang. Gambar-gambar. Hai, roti sudah cukup meh. First round. Pelan-pelan ayah macam tak pelan-pelan. Dia pelan-pelan ha, tapi saya dia bawa bulu-bulu nyaut. Mahal sama kami. Ya dah. Second round mak aku. Hai. Itu pun disuruh lagi ambil bubur. Hai ya. Ini ya ada aku ya. Orang tua. Mau minum ya. Lagi mau. Ayah bukan boleh minum kopi ya? Boleh. Boleh ya. Kan hari tu coba tu lah. Oh. Kami dah selesai sarapan, tapi tidak banyak kami rekam sama makan. Aman. Budak tu dah lega dah. Sekarang mau menikmati dulu suasana pagi-pagi di atas bukit sambil menikmati pemandangan Bandaraya Kota Kinabalu yang ini di depan aku. Kalau semalam suasana petang, ini sekarang suasana pagi. Tengok suasana dia cantik. Tengok tu yang ada orang camping di bawah jalan. Ni ya suasana pagi dia cerah sikit, berkabus-kabus. Ni bukan sebab aku punya kamera yang tak clear. Ni sebab kabus. Wah tu kan cantik. Walaupun ada mendung-mendung lagi sikit. Ni kalau ada lagi kapal terbang lalu kan dari sana. Gitu. Dia terbang. Cun ni. Okay, aku jumpa sudah UMS di mana. Aku zoom betul-betul tu tengah-tengah kamu cek. Macam tadi aku cakap, dia punya clue kan, kamu cari je masjid pink. Tu dalam belakang. Tapi dalam kamera ni kabur bah. Tapi situ lah. Tengah-tengah anu je video ni je tu. Tu ya, nampak ya masjid dia tu. Tu situ lah lebih kurang ah. Katu Tanjung Lipat. Hah? Namlah ali tu. Ah kan? Pasal kalau Masjid Bandaraya sebelum sebelum yayasan kan. Ha tu sana bangunan pejabat kerajaan negeri Yayasan Sabah. Sebelum mana? Sebelum Teluk Likas lagi kalau Masjid Bandaraya. Sana lagi tu, sana yeah. Teluk Likas kan. Tu yang lawa. Itu sepanggar port sana tu. Tu port. Bukit Botak situ juga sana aja ya. Yang macam gundul sikit lah, berkabus lah. Itu Datuk Botak. Sebab dia macam gundul sikit tapi berumput. Aku nampak aku semalam sebab dia botak.
Budaya hiking. Ah, aku rasa yang ini yang sambung pergi yang jalan aku hiking tadi. Eh, bukan hiking pun, jalan-jalan. Ah, tu ada orang sana. Aku rasa dia bersambung ni. Sambung dengan yang atas yang tadi aku pergi. Sana. Besok tangga yang aku maksudkan. Tu nah. Nampakkah? Ah, tu tangga dia. Aku rasa lah. Entahlah, aku main sembarangan ni. Tapi aku rasa itu tangga tu nak bersambung pun. Tangga yang sana yang dari kebun tu akan pergi sambung dengan jalan ni. Pas lagi pergi pencawang sana. Ah, tu lah. Ini pendapat aku lah. Oh, bergerak. Ah. Wuih, oh, gambar bunga. Bunga apa ni, Man? Kita. Hah? Mini golf. Semalam aku rasa aku nak cerita mini golf. Mana kau mana? Oh ni. Mini golf. Ya lah. Oh ya, ada 18 lubang. Tu lah bertulis. Finish. Main. Macam mana main ni? Dia punya kayu tu dah. Meminta siapa? Pin bowling ke tu? Oh, pin bowling. Kan. Menarik. Tengok ah. Boleh main golf buat lagi sini. Seronok. Tapi mau main. Besok ada pondok sini. Boleh duduk. Man, cari kayu, Man. Kita main kayu golf dengan bola deh. Tuh. Eiffel Tower. Ada ni lagi alat-alat senaman. Alat-alat boleh main rekreasi berian lah. Boleh buat beeping, boleh panggil apa entah. Ni rasanya sit up ni. Ni lah lubang satu. Ada 18 lubang. Masuk 18 cuci berapa? Eh, bukan. Kau gaya ada sudah tadi tu dari tepi. Ui. Macam excuses ni. Yalah. Baru makan. Kenapa? Kau teman apa ni? Penuh dengan estetik tu, tak tahu lah kenapa. Sampai aku rekod muka sendiri kan, macam aku mau pukul. Bodoh sih, aku dah rakam rupanya. Bungok dari tadi. Bang. Dari sini tadi kan? Oke. Okay. Kalau kau anu artis kan, kau anu perlu anu melukis kan, cepat. Daripada ini ambil sini. Buayan sini sambil tengok Kinabalu. Macam mana aku boleh nak rakam tadi? Di bawah pun ada kampus. Ya, bawah tu ada kampus. Di atas lagi lah. Dulu ayah naik Kinabalu ada salji kan? Ada. Sekarang saya rasa ada. Tapi ya, punya salji tidak tebal. Tapi ada lah. Kaca-kaca sih ya ada. Kau ketuk mujian begini kan dia pecah. Tapi yang baru ni tebal. Ya lah. Kau boleh berdiri di dia ada kolam tu di bawah tu. Uh-huh. Kau boleh berdiri ya tak pecah. Dan semen itu salji tebal lah. Memang banyak kelah muka kau dalam video kali ini. Banyak mau apa nak bagi can biar puas hati aku. Santai main buayan. Wes men. Aku nak gambar lagi di buayan. Aku mau berak kok. Mau puas lagi. Sebagai sahabat Sabahan pun tengok Kinabalu pun nak puas. Ayak mau berak. Inilah area bawah. Boleh turun dari ujung sana
turun sini, ini sambung juga. Nah, ini tempat duduk-duduk nikmat nih. Ini kalau ikutkan rusak. Tapi tidak. Let's find out. Sini, oh itu, ngam di bergambar. Macam biasa lah, suruh adik jadi model dulu. Ah, berdiri kau sini, ngam. Okay. Kau ready? Aku gambar. Jalan terus. So di sana ada pondok lagi. Keluar di ujung jalan situ. Jadi bagaimana pun aku rasa di kebun nih. Tengok tu boleh turun lagi. Ini pun apa greenhouse benda juga kan. Ini macam chamber kan. Tak pasti lah apa namanya. Oh ini boleh lalu juga ni aku rasa. Ini atas mana. Sini pun tu. Sana balik. Yes. Itu yang tadi go dengan yang tempat rekreasi yang budak ni buat dipping tadi. Tapi kenyang dia bilang. Jom balik ke sana semula ambil beg. Kampung Kokol. Sometimes you're physically bound down. Oi, se. Kena tengok di mata apa. Kira vlog dah habis balik dari Kokol, rupanya ada lagi sedikit sambungan. Terus balik Sepitang, rupanya bermalam lagi satu kan. Lagi tiga. Tapi sambungan dah sedikit sekejap je lah. Sekarang kami mau pergi beli baju dan seluar. Adik aku mau beli baju seluar, aku mau beli seluar sebagai backup mana lah tau kan. Kerja kah? Interview kah? Dan sekarang ni kami terus pergi sejurus daripada kena kejutkan oleh mama kami untuk mengasar. Lepas itu cakap kerja lah kami shopping. Tapi balik sebelum jam 7 sebab kami mau pergi makan lagi dekat Todak Waterfront. Makan lagi. Yang tengah hari tadi makan pun aku nak rekod sebab bateri habis. Man, sini pun ingat ada bunyi, ada juga kan. Panggil aku untuk sini je lah betul. Aduh. Gila ramai, mentang-mentang cuti CNY. Floor ni kan man? Sekarang ni ke bawah. Dapat, kita roll dulu. Oh tu, bawah. Mana dulu? Yang ni keluar dulu. Pada hadapan juga pada orang. So, aku target Uniqlo juga. Ah, sampai dah. Aku fikir. Kenapa? Kita berpisah dulu. Aku pilih baju lah. Aku pilih seluar. Okay. Terus cari sini. Sebab satu tiada pilihan. Itu. Settle lah. Berapa baju? Dua ya. Dua berapa? 98. Habis. Satu seluar 89. Aku takut sudah deh. Aku tengok 49. Ayuh shit. Lepas besok? So aku kira-kira oh cukup bah. Cukup kan? Ya. Anggaplah tu 491 298. Okeylah, anggaplah kenaan bajet. Jom balik kan. Balik atasan. Saksikanlah. Kami berada di Waterfront. What a friend. Ade, penjual apa lagi? Berapa? 10.
First time jumpa orang jual. Banyak jual. Ada contoh satu ini dua masakan juga penutup untuk jalan-jalan. Kita punya dinner di waterfront. Ikan sotong, scallop, ikan lagi. Ini ikan apa, Man? Siap-siap. Masak? Yang tu? Rasa. Ada latok. Oh, ni lagi lupa. Udang bator. Selamat makan. Mula kita makan. Betul.